والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله كتاب ملاكا pengajian kita pada malam yang bahagia ini dengan kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengumpulkan kita di sini bagi kita meneruskan pengajian bagi kitab dakwah utama dan kitab fathul muin. Kita berdoa agar Allah menjadikan majlis ini sebab pengampunan bagi segala dosa dan mudah-mudahan Allah mengabulkan segala hajat dan menyelamatkan kita daripada segala musibah, daripada segala azab di dunia dan akhirat. Dan kita juga mengambil kesempatan ini berdoa kepada Allah agar Allah membukakan pintu kepahaman dalam agama bagi kita semua dan menghidupkan hati-hati kita dengan iman dan takwa dan menjadikan kita di antara mereka-mereka yang sentiasa mengingatinya dan mudah-mudahan Allah matikan kita dalam husnul khatimah dan mengumpulkan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Maka insyaallah kita akan terus masuk kepada kitab kita yang pertama. Menangkan masa tak banyak ni. Surah 196. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bahawasanya Kerahim, iaitu nama bagi kerabat, berdiri dan mengatakan, inilah tempat orang-orang berlindung denganmu dari putus perhubungan. Maka dijawab oleh Allah Ta'ala, apakah engkau tidak rela bahawa aku akan memperhubung siapa yang menghubungimu dan memutuskan siapa yang memutuskanmu. Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, man sarrahu an yumsa'alahu fi ajalihi wa yusallalahu fi rizki fi rizkihi falyattaqillaha wal yasir rahima. Barang siapa yang inginkan panjang umur dimurahkan rezeki, hendaklah dia bertakwa kepada Allah serta memperhubungkan ikatan. Ini semua adalah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kelebihan siratul rahim. Yang pertama sekali beliau menukilkan hadis kursi yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya rahimu wa ana rahman. Yani Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya rahimu wa ana rahman. Ini maksudnya di sini perkataan rahim. Perkataan ini rahman dan rahim ini asal daripada perkataan ar-rahim. Dan ini balik ini kepada rahmah. Jadi di sini dalam bahasa Arab kita mengatakan ada ishtiqaq. Ishtiqaq ini maksudnya sesuatu perkataan itu ia dikeluarkan. Ia dikeluarkan. Yani sebab yang dalam bahasa Arab ini dia sentiasa balik ini kepada asal. Asal huruf. Jadi bila kita mengatakan ar-rahman dan ar-rahim ini balik ini kepada rahmah dan rahmah ini balik kepada rahimah dan rahim. Jadi ada kait mengait di sini. Maka Allah mengatakan ya rahimu wa ana rahman. Aku adalah ar-rahman. Syaqaqtu laha isman min ismi. Syaqaqtu laha ini maksudnya aku menjadikannya dan mengeluarkannya nama daripada namaku. Faman wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha qata'tuhu. Barang siapa yang menyambunginya maka aku akan menyambungkannya dengan rahmatku. Barang siapa yang memotongnya maka akan terputus ini daripada rahmat. Jadi ini adalah daripada kelebihan dari siratul rahim. Mudah-mudahan Allah sentiasa memberikan kepada kita taufik ini, insya-Allah dapat kita melaksanakan perintah ini. Selepas itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah berkenaan dengan kelebihan dari siratul rahim juga. Daripada kelebihannya adalah Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur dalam kesihatan dan kebaikan. Dan juga Allah akan mempermudahkan rezekinya. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sarrahu an yunsa'alahu fi ajalihi." Jadi yunsa'alahu fi ajalihi maksudnya dipanjangkan umurnya, ajalnya. Dipanjangkan ajalnya, yakni Allah memberikan barakah kepada umurnya.
wa yubsata lahu fi rizqihi, yani al-bast ini di sini maksudnya memurahkan rezeki, basata. Falyattaqillah wal yasil rahimah, hendaklah pertama sekali dia bertakwa kepada Allah, yakni maksudnya melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya zahir dan batin, dan juga melaksanakan silaturahim. Maka ini adalah resipi yang dibagi kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat, yang mana Allah akan memanjangkan umur seseorang itu dalam kebaikan dan akan memudahkan rezekinya. Jadi Islam ini mengajarkan kepada kita daripada cara kita mendapatkan murah rezeki adalah takwa kepada Allah. Ini juga dalam Al-Quran Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan, barang siapa yang bertakwa kepada Allah maka Allah akan berikan kepadanya jalan keluar, makhraj, wa yarzuqhu min haythu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki daripada sumber yang dia tidak menyangkai. Akan tetapi ramai manusia tidak mengetahui perkara ini. Orang yang bukan Islam mereka juga tidak faham ini perkara ini. Orang Islam kalau lalai daripada makna ini pun tidak faham ini perkara ini. Lebih-lebih lagi sekarang ini keadaan kita di dunia sekarang. Maka apa yang perlu kita menguatkan diri kita hari ini adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu Taala dan iman. Sebab ini kita apabila berada dalam keadaan yang penuh dengan ujian dan bala dan musibah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kita untuk kita memperkuatkan iman dan usahakan atas ketakwaan. Sebab bila kita ada ketakwaan, insya-Allah ada makhraj. Kalau kita ada ketakwaan kepada Allah, kita ada makhraj, yakni jalan keluar. Kalau building yang ini misalnya, yang ini kalau ada api, kalau kita ada jalan keluar, kita selamat. Jadi manusia sentiasa cari jalan keluar, jalan keluar daripada masalah, jalan keluar daripada kebakaran, jalan keluar daripada musibah. Maka Allah menjadikan jalan keluarnya adalah ketakwaan kepada Allah. Dan ini boleh diamalkan, orang kaya boleh mengamalkan, orang miskin pun boleh mengamalkan. Ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semua manusia boleh usahakan. Tak kira sama ada di miskin ataupun sama ada di miskin ini ataupun kaya. Ini adalah keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah ini memudahkan kita insya-Allah. Tapi kita semua insya-Allah mesti letak keazaman. Kita belajar ilmu agama supaya kita dapat mengamalkannya dan supaya kita dapat menghidupkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab maksud adalah Allah. Maksud adalah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, teruskan. Sabda beliau sallallahu alaihi wasallam lagi, la yadkhulul jannata qanitun ma'in, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali kerabat. Nah, ini adalah kita mengatakan ancamannya, ancaman ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi ini adik-beradik ya. Kadang-kadang ada orang yang misalnya dia mengatakan, tapi adik saya begini, abang saya begini, kakak saya begini, dia begini dan begini. Tetapi pada akhirnya kita nak berfikir, yani bagaimana ini kita nak lihat ini kepada masalah ini dan bagaimana kita nak selesaikan ini. Dan bagaimana kalau kita nak nasihatkan, kalau sekiranya kita mampu memberikan nasihat. Dan bagaimana kita nak mencari ini jalan keluar ini untuk menjalin kembali ini silaturahim. Sebab walau macam mana pun dia adalah adik-beradik kita. Begitu juga dengan ibu bapa kita, begitu juga dengan anak-anak kita. Jadi ini adalah perkara yang perlu yang kita mementingkan. Kita ada banyak hadis yang berkenaan dengan perkara ini. Sebab kita tak nak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan rugi. Dan Nabi mengatakan la yadkhulul jannata qati'ur rahim, yani qati'ur rahim ini tidak dimasukkan ke dalam syurga, yani ia menjadi sebagai hijab, sebagai sebab yang menghindarkan yani manusia ini masuk ini ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sama-sama insya-Allah kita memasangkan niat untuk kita menjalin kembali silatul rahim kita. Kalau sekiranya ada orang yang kita telah memutuskan silatul rahim, insya-Allah majlis ini kita meletakkan keazaman Allah memberikan kepada kita taufik, insya-Allah dapat kita menjalinkan silaturahim rahim. Dan zaman sekarang wallahu alam dengan adanya WhatsApp dan sebagainya, kadang-kadang nak menjalinkan silaturahim rahim mungkin senang dengan maksud senang ini dicari. Kalau zaman dahulu berbeza kan. Kadang-kadang ini kita tak tahu mana orang tu pergi.
Kalau nak kontak dia pun dah tak tahu kat mana. Mungkin dia dah belayar ke dekat kat mana. Tapi zaman sekarang ini ada saja orang yang akan mengetahui, oh dia ada dalam grup saya, oh di Facebook dia ada sebagainya. Jadi kita boleh cari dia balik kan. Kalau sekiranya yang ini berlaku, yang ini kita memutuskan, yang ini mana manusia waktu wahid. Nah, teruskan, kita baca lagi satu yang ini kita nak berhenti ya. Sabdanya lagi, la tanzilur rahmatu ala kaumin fihim fati'u rahim. Tidak akan turun rahmat ke atas suatu kaum yang ada di antara mereka orang yang memutuskan tali kerabat. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pelihara kita lagi pada musibah ini dan memberikan kepada kita taufik dan hidayah dan menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang mendapatkan kebahagiaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat. Amin. Ya rabbal alamin.